aku di bawah. Ini masuk Islam? Iya. Mana demah? Ya. Sini mau saya. Itu Pak Dusunnya saya. Buser di mana tempatnya ini? Ayo pada sini. Tolong tolong. Tidak lari Kak, saya Pak. Saya asli. Siapa? Siapa? Pak Kabeo. Sisi. Ini Pak Dusun. Ini. Borgol. Dusun, borgol Dusun. Kakak. Borgol enggak? Borgol. Kakak. Borgol enggak? Tahu di atas itu. Enggak apa-apa. Saya rek kemari, rek kemari. Sini saya. Persuasi sini. Sudah. Borgol, borgol. Itu anu nyimul bagi kena asma mama orang nanti di kantor dijelaskan ya. Komodo kami dari kepolisian ya, buka buka diantar sama pemerintah setempat lepas itu makanya anji anaknya. Alan aku mau ada. Ya, aku mana Limbong? Mbak Limbong. Limbong. Kamu Limbong. Santet, santet. Eh, teman Pak Kasat tebang situ. Aku tidak apa-apa, itu untuk melawan kak saya Pak. Apa lagi tu demo tu? Lepas si tidak apa-apa. Nanti tak pening tu. Tidak lari guys. Tidak lari, buku kejar. Saya bawa ini. Bukan. Kau bawa ini, Bim. Saya, Bang. Tidak ada foto close-up. Proses penangkapan yang dilakukan hari ini dan yang terkait. Oh baik. Sehubungan dengan laporan yang disampaikan oleh pemerintah kelurahan Tawalian, kemudian dari tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh perempuan yang mewakili dari gereja memperoleh informasi mengenai keresahan warga di Tawalian sana, kemudian datang melaporkan kepada kami. Menceritakan kronologis kejadian yang dialami oleh saudari LL yang notabene di bawah umur. Kemudian dengan laporan itu kami meminta keterangan dengan pihak pemerintah, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh perempuan tersebut. Setelah itu kami lakukan penangkapan terhadap
pelaku yang diduga melakukan perseteruan maupun pencabulan terhadap Nadi Pak Umar. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara kami mengamankan 3 orang yang terduga sebagai pelaku terhadap anak di bawah umur tersebut. Kronologi singkat mungkin bisa dijelaskan seperti apa awalnya? Kronologi singkatnya bahwa korban ini masih berada di bangku sekolah. Masih sekolah, masih di bawah umur. Kemudian dia semenjak dari kelas 6 SD, kemudian kelas 1 SMP, kemudian kelas 2 SMP digauli oleh orang-orang yang terduga pelaku ini. Ada hubungan keluarga antara pelaku dengan korban, Pak? Dari interogasi yang kami lakukan, pemeriksaan yang kami lakukan, ada hubungan keluarga yang cukup dekat antara korban dan ketiga pelaku ini. Demikian.